Satu tahun kemudian istriku mengandung lagi. Kali ini aku sangat menginginkan anak perempuan. Aku pernah kehilangan seorang buah hatiku, putra pertamaku. Saat usia kandungan istriku mencapai 5 bulan, Saleha kerap pendarahan. Hingga akhirnya saat usia kandungan 7 bulan itu, Saleha harus melahirkan. Tapi sayang, hanya sebentar anakku menghembuskan nafasnya ke dunia. Saat itu aku sangat terpukul sekali. Tapi luka itu telah terobati dengan lahirnya putra keduaku, Ulur, yang tumbuh dengan sehat. Satu tahun kemudian istriku mengandung lagi. Kali ini aku sangat menginginkan anak perempuan. Kenyataan Cecep berkelamin ganda membuatku sedih. Entah ini cobaan atau hukuman dari Tuhan. Saya itu tak mengerti. Ya kan bagaimana supaya bisa kelamin dia ini gimana kan. Jadi lama-kelamaan sampailah umur 5 tahun ini. Sampai umur 5 tahun. Saya mohon lagi pada Allah gimana untuk jalan keluarnya, ya kan? Untuk mengubah, istilahnya apa yang diberikan Allah itu, saya bukan mengubah. Jadi kalau dapat tuh saya ingin dia tuh seperti anak-anak yang lain. Itu ya harapan saya. Meskipun Caca bisa bermain layak anak-anak lainnya, aku tetap tak tega melihatnya. Apalagi jika aku mendengar teman-teman maupun orang-orang sekitar rumahku mengolok-oloknya. Pernah ngatakan bermacam-macam banci lah, bencong lah. Saya bilang cuma saat sekarang dia ini belum ngerti. Kalau dia udah umur 10 tahun kemungkinan juga dia tuh gimana minder atau menangis dia olok-olok temannya kan. Nah, tapi saat sekarang umur 5 tahun dia kan belum ngerti benar bagaimana apa yang diperolokan temannya. Kelincahannya membuatku tergerak untuk berusaha membantunya mencari jati diri. Terima dengan ikhlas juga, ya sedih juga mbak. Nah, sedih juga, tapi saya sebagai manusia biasa kan cuma ngerti. Itu hanyalah gimana ya kan, saya terima ya. Itu diberikan Allah kan. Cuma saya sebagai Bapak Cecep mengharapkanlah istilahnya gimana untuk memperbaiki dia lah seperti laki-laki lain itu ya.